Yang Marantau Panjang. Terima kasih Dato' Sri Dr. Yang Diptua. Soalan tambahan saya, apakah SOP ataupun penambahbaikan yang akan dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan keselesaan terutama mangsa-mangsa banjir di pusat perpindahan yang melibatkan warga emas, OKU dan golongan ibu yang baru bersalin? Yang kita lihat sekarang ini, apabila pusat penempatan ini dilepak di sekolah-sekolah, sebenarnya amat tidak menyelesaikan terutama golongan yang memerlukan suasana yang khusus, keperluan bilik air yang dekat dan katil yang mudah mereka bergerak. Jadi mungkin perkara ini akan dipertimbangkan. Jadi apakah perancangan pihak kerajaan untuk memastikan penambahbaikan dalam di pusat-pusat pindahan ini agak lebih baik untuk masa akan datang? Minta penjelasan. Dato' Yang Diptua, di semua pusat perpindahan kita ada klinik, klinik, dan kita ada klinik sementara di mana kita sediakan katil, kita sediakan katil untuk mereka yang tidak sihat, termasuk juga ibu bersalin dan sebagainya. Jadi yang penting ini adalah katil dan tempat bilik derajah yang lebih selesa untuk mereka. Kita kata kita nak sediakan di tempat lain, mereka hanya boleh berpindah di situ saja. Jadi yang paling penting sekarang ini menyediakan kemudahan di sekolah tersebut. Sebab macam sekolah-sekolah di Kelantan ini banyak yang telah kita bina bilik air tambahan. Bilik air tambahan, bilik mandi dan juga kantin untuk membolehkan mangsa banjir mendapat keselesaan. Ya, yang muat pada keseluruhannya, saya nak beritahu kepada semua orang bahawa pengurusan banjir sekarang ini dibuat di tahap yang cukup baik. Dan malah banjir di Kelantan, setiap kali banjir, saya sampai di Kelantan sebelum banjir, termasuk Rantau Panjang. Jadi saya ingat saya mengetahui pergerakan yang berlaku di sana dan pastikan supaya mangsa banjir yang OKU, warga emas, orang bersalin dan sebagainya, orang bersalin tak upah emas. Tapi kita bagi perhatian yang sebaik. Terima kasih. Sejemput yang berhormat Puan Nur.